tahu karena aku nikah sama orang Medan. Wow. Tapi ini udah kayak isian-isian jeroannya masuk semua. Dagingnya kok. Dagingnya dagingnya. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth. Hari ini kebetulan aku lagi jalan-jalan ke Medan dan sekarang aku lapar, pengen cari kulineran. Nah, di belakang aku kalian nggak bisa lihat, ini tuh masih petang ya, masih belum malam, sore menjelang malam. Dan di belakang udah berjejer banyak banget tenan, jadi banyak banget kaki lima menjual atau menghidangkan kulineran. Nah, kalau di Bandung itu ada Jalan Cibadak, jadi itu tempat untuk kulineran. Kalau di Jakarta itu kalau nggak salah Jalan Sabang. Nah, kalau di Semarang ada namanya Jalan Semawis. Tapi kalau di Medan ini dinamakan Jalan Semarang. Jadi Semarang itu benar-benar kalau malam hari dia banyak banget jual makanan dan katanya enak-enak banget. Aku penasaran, langsung aja kita order dan kita cobain. Ikutin guys. Oke guys, sembari tadi aku jalan, ternyata di sini tuh banyak menghidangkan makanan Chinese food. Terus itu ada di depan kita tuh ada kodok, terus itu ada menjual daging ular. Terus itu ada biawak juga. Aku penasaran pengen cobain daging biawak sih. Sementara aku lihat di sini tuh lebih banyak yang non halal. Dan kita bakal cari makanan yang halal juga. Kemungkinan ada juga. Dan kita sembari jalan nih guys, ikutin ya. Ini yang harus kita cobain adalah martabak piringnya. Martabak piring itu benar-benar tipis banget dan katanya tuh enak dan legend banget. Terus itu, aku juga pengen cobain popia. Popia itu kayak lumpia basah, tapi dia bentuknya mangkok, di dalamnya tuh kayak ada lobak atau bengkoang yang ditumis pakai ebi gitu. Dan kita lihat lagi. Ini masih sore menjelang malam ya, jadi belum terlalu rame. Katanya ntar kalau udah lebih malam lagi, bakal bener-bener rame banget. Kalian bisa lihat nih, oh my god, kue basah mungkin ya. Kue basah, terus itu ada lumpia juga, ada keladi juga, ada siomay, dan segala macem. Ini bikin aku lapar banget sih. Nah, aku udah nemu stand yang menjual popia Medan. Yang aku bilang itu ternyata ini namanya selat popia. Ini tuh dia kulit lumpia, jadi dibentuk mangkok gitu. Di dalamnya dikasih isi bengkoang, terus ditumis ada pakai wortel sama kayak udang ebi. Pakai daging casio juga. Wah ini mantap banget sih, kita langsung aja order guys. Let's go. Oh ada yang popia rebus juga, terus ada yang popia goreng. Ih cara bacanya gimana ih? Popia. Popia okay. Ada kukus. Ada goreng, ada selat popia. Selat popia itu pakai mangkok-mangkok goreng-goreng. Itu yang goreng yang garing gitu ya. Aku pengen coba ih, yang selat popia. Oke, ih, selat popia itu kalau enggak salah itu peranakan Melayu. Betul enggak ih? Iya. Ah, peranakan Melayu yang biasanya tuh di Malaysia ada, di Singapura ada dan di Indonesia juga ada gitu. Dan di sini uniknya dipakai daging casio. Daging casio itu yang ayam atau yang babi? Ayam. Ayam ya. Nah. Jadi ayam yang dikasih apa angka ya? Kasih angka ya, ih. Casio tuh dikasih angka kan? Iya, betul. Kasih angka ya. Tuh rasanya manis-manis gurih gitu, guys. Oke. Okay. Casionya manis. Ah, yang manis. Manis, ya. Terus ada telurnya juga. Nah. Sempurna. Sambelnya ini bikin sendiri. Iya, benar. Benar. Boleh minta resep enggak sih? Baik. Kalau teman-teman yang ke sini Jalan Semarang harus cobain popia Medan. Ini siapa namanya? Mato. Mato yang Mato. Masih muda, masih cetar membahana. Bye-bye. Nah guys, ini ada pulut Thai Thai. Yang di mana? Ini tuh ketannya. Ketan, terus itu di atasnya dikasih topping srikaya. Katanya ini enak banget. Mari kita coba. Lihat kayak gini teksturnya. Makan.
ikannya. Ada bagian yang agak keras, tapi ada bagian yang pulen banget. Serikayanya enak, manisnya pas. Enak loh, wangi banget. Pulut tai tai namanya. Oke guys, nah aku pengen cari martabak piring. Katanya ada satu jenis martabak piring murni yang katanya enak banget. Langsung aja kita cek. Let's go. Nah guys, aku nemu martabak piring. Ini brandnya murni. Dan tadi rame banget. Kalian tahu ya, di sini lagi manggang martabak piringnya. Ada yang polos, ada yang durian, ada yang coklat, ada yang kacang, dan harganya beragam dari 5.000 sampai 10.000 ya. Dan kita udah pesan, ini panas banget bara apinya, dan ini betul-betul banyak banget yang lagi bikin martabak piring itu lebih tipis ya, atau satuan gitu. Nah, sembari kita nungguin martabak piring kita jadi, aku udah pesen es koteng juga. Kalian bisa lihat ini es koteng aku seger banget. Es koteng namanya guys. Terus di sini ada jagung, ada delima, ada ketna, terus itu ada agar-agar dan ada kolang kali. Kita cobain ya. Oke, kita tungguin martabak piringnya. Kita agak menjauh karena panas banget. Let's go. Nah guys, ini martabak piring yang kita pesan. Ternyata dia bisa request, bisa yang tipis atau yang tebal. Nah, kita ini pesan yang tipis dan varian rasanya coklat keju, harganya 8.000-an. Kita langsung cobain, mari makan. Ini kayak bau gosong arang mungkin ya. Oh, tadi mungkin dia pakai arang, jadi ada kesan pahit-pahitnya gitu loh di bagian sisinya ini nih. Mungkin aku makan yang pahit ya. Dan aku udah nemu banyak banget makanan. Kalian bisa lihat di meja ini. Yang bikin aku penasaran, di sini ada kodok yang biasanya kita makan tuh dipotong kecil-kecil kok. Yep. Oh, ini satu ekor segede gini. Utuh. Terus itu ada sambalnya juga. Dan di sini ada namanya keong. Ini keong nenek atau siput. Disebut keong sedot namanya. Kalau sini namanya Kailo. Aku tahu karena aku nikah sama orang Medan. Wow. Tapi ini aku pengen coba, penasaran sih. Ya, ini namanya keong sedot. Kita sedot kok. Ini digigit atau sedot? Sedot kok. Namanya keong. Oke. Okay. Cheers. Cheers. Ada kayak isian jeroannya masuk semua. Dagingnya kok. Dagingnya pada gigit. Ini rasanya pedes-pedes gitu ya. Kalau yang masakan Kalimantan, keong neneknya itu digulai. Yeah. Kalau ini mungkin ada yang dimasak manis pakai kayak apa namanya gula merah juga. Kata Iki yang di depan, Iki cantik aku, katanya dimasak dengan tauco. Benar, dia kayak wangi tauco. Kok tahu tauco? Tahu. Tahu. Oke. Okay. Ini enak guys. Tapi bentuknya agak serem sih, soalnya dia hitam panjang gini. Teksturnya aku suka, crunchy-crunchy gitu kan. Kenyal-kenyal. Crunchy kenyal sama aja lah. Pak. Ini sedotnya kayak gini, Be. Kok nggak bisa ini? Di sini lubangnya kok. Jangan yang di belakang, oh, yang di depan. Yang di depan ya, guys. Kepencet lubangnya tadi. Nggak pintar sedot berarti. Kamu dari belakang. Yeah. Oh, lu profesional ini. Enak? Yuk, cobain yang lainnya. Kita cobain kodoknya. Ini utuh sih. Oke okay, ya. Ini mungkin bagian badannya nih ya. Dagingnya. Kodok. Kodok siap. Dimasak bubur enak nih. Juicy banget ya. Terus dia dagingnya juicy-juicy gitu ya. Juicy. Bumbunya meresap sih. Ya ini enak sih bumbunya. Dia ketumbarnya benar-benar banyak. Jadi wangi banget. Terus dia renyah. Enggak pelit bumbu lah. Betul, rempah-rempahnya meresap ke dalam dagingnya. Terus kok cocok-cocok. Sama sih sambalnya. Ya, sama sambalnya the best. Tulangnya ya. Bisa dimakan loh. Enggak sih kok. Kemakan nih, udah kemakan nih. Pak. Lanjut, di sini ada sapchan goreng juga. Terus itu ada bumbu atau sambalnya ya, Kon. Cobain kok. Ya. Ini wah, kelihatannya sih enak banget ya. Sih. Garing renyah. Enak enggak? Juga. Wow. Ini pakai daun apa yang wangi-wangi sambalnya? Iya, Kak. Andaliman. Andaliman. Andalan sini ya, daerah Sumatera Utara. Enak banget. Nah, lanjut di sini ada mie udang namanya.
dia toppingnya berbeda banyak banget. Di atasnya ada taburan bawang goreng putih, terus itu ada daun ketumbar yang super banyak ya. Ada daun sirih juga nih? Nggak ada kok. Nggak ada daun sirih. Ini kayak mie karet gitu ya, gede-gede. Iya, teksturnya lebih gede. Iya, dia tuh terus warnanya kayak dikasih kecap. Ah, dicampur sama kue tiaw juga kok. Dagingnya juga banyak, mari makan kok. Mie-nya kenyal-kenyal. Kayak tekstur mie-nya tuh kayak mie karet gitu loh. Iya, enak. Dan kue tiawnya ini bener-bener bening banget, kalau bisa lihat kok. Wangi banget ya, daun ketumbarnya bikin enak ya, bikin wangi. Enak sih ini. Gak nyesel ya, jauh-jauh ke Medan guys. Nah, kalau kalian ke Jalan Semarang, kalian juga wajib cobain minumannya, yaitu Kietna. Yang dimana ini tuh jeruk kasturi yang direndam pakai air gula sama garam, yang didiamin kayak berapa hari atau berapa minggu, terus dijadiin minuman. Fermentasi dong? Yes, ini enak banget, terus itu dikasih kiamboy, jadi bebas seger banget guys. Bener gak kok? Kiamboy orang itu kan ya? Temen aku kan kiamboy. Bukan ya? Wakiam, nah guys, sebab masih banyak banget makanan di sini karena kita cuman bertiga, jadi kita nggak bisa pesan semuanya. Mungkin kemungkinan besok kita bakal datang lagi, kita bakal cobain makanan-makanan lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin muslim, di sini juga ada pilihan yang halalnya juga. Tapi kebanyakan yang kita cari ini yang non halal ya, kok ya. Tapi ada yang halal juga. Kodok halal? Enggak kok. Non. Siput itu halal. Siput ya, keong masih halal. So, sekian dulu videonya buat teman-teman. Mungkin yang ke Medan bingung mau makan apa, bisa langsung aja ke Jalan Semarang untuk cobain makan-makanan di sini karena ini bener-bener lezat banget. Jadi bener-bener legend-legend semua. Ya kok ya. So, gitu aja videonya, sampai ketemu video selanjutnya. Aku Elizabeth dan ditemenin Rick SMT. Bye bye guys.